asiaku dohamu helaku nebuju di jalo tu ado tangianmu saat sinakak muna jupang do Tani Tuhan ditiki pamasu masuomu. Para si rohano Jahoba, jalan abonar, jalan perlindungan bahasa do debatak ni. Ariyoto na dijadihon ni Jahoba, maralokolok jalan marlas ni rohan mahita disi, matangnya mahita. Ale Tuhan debata aman kami, para si rohano songurung, mauliate marohan kami tuho, ala dilerho doha Tuhan mihak. Kami pasum-pasum jalan mengeluh kami di bagasan polong nasian nahoi. Luwami madi keluarga ni aman kami, amang teber lodo, tohot inang bohus marmata. Ditupai hodot ngoru nasida, jalan tetang diramati ho. Jalan ngain petuhan, disakapi rohan nasida naik. Patu paot, ulaun sulang-sulang pautku, tuhula-hula nasida, marga si marmata. Dibani, oh maalim di batang atok tong ga masuk-masuk. Saya asing manoham, asa jumpang saluh na uli jalan na denggan di keluarga on. Di bagasan asing roha marite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh, I know.
Tuhan libatan Jehova para siruhan nam sumur mau lihat imah tu pasat Tuhan amin aku mohon dari Tuhan sialan nam pekliru kami di Tuhan asi dohon linggan di besar sian are nam satu satu politik Tuhan tarlu muhimah di mana kutu dari Tuhan kami keluarga serta herman dari Tuhan untuk mengukur semua rumah kami inang aku mohon di tempat kesuan dari Tuhan untuk raja yang berlebihan kami dari Tuhan. Ibaini Tuhan tuhoro pasal pun nami dari tuh di nami Tuhan. Asa hoga tongtong nama tongan ha dari Tuhan. Asa anggia tongtong di bagasan las di roh kami Tuhan. Tuhan takas nunggu tuh wali Tuhan di sakat ni tapi Tuhan tuh bersemar mata di Tuhan. Di mana dalam masa kapal Tuhan di dalam pasal hat sulang sulang pohon putu raja semar mata Tuhan. Ibaini Tuhan mengilu mengilu mahami tuh depan wali Tuhan. Asa hoga tongtong nama jojong ipungan ya dari Tuhan. Asa anggiat alih Tuhan dami menasemburu nemian di tongan-tongan yang namanya alih Tuhan. Asa anggiat alih Tuhan mardalan dulur dan dibasa malih Tuhan. Suang-suang di selut saluh na diakal keluar dari Tuhan. Di nalong roh tu ulaunya alih Tuhan. Upang Tuhan yang matur pamung alih Tuhan. Asa hoba tong-tong dapat taruh honi sahat tu gudung alih Tuhan di bagasa kasihatun alih Tuhan. Tuhan takas lu berbohu alih Tuhan. Hami jemah kali jemah pardusa dulu dia pamung. Mangidu mangilek mahami tuar pamung alih Tuhan. Asa jumulu sesa badusana minah gudung Tuhan. Asa taluk pang menjalo pasu-pasu nalau suka satu Tuhan ni ke rumah saya. Jalo ma Tuhan tang yang pada nama Tuhan. Marhiti ini anak muda sekus suka kami olak nyon boleh saya lebih dari ini. Amin. Pasu-pasu tomo sobu ido-ido hatagi suruh tonim nabadiya bosur mahban rohaki agungmu sokok mati rohaku urang sayhoan manete tulisan dok diriku bereng masayu pai Rumahnya rohati, guru di rumah moduku, rotah di nobusmi, pagukumu, sungguh matu rohaku. Dimana tersurat sian pesalmen 27 ayat sada rodi ayat olom pesalmen 27 ayat sada rodi ayat olom tada amal masukkan sore Jehova dosi parmahanau dan tagaman purangan ahu di padongan bau jepan atana loma
di togu-togu namu di labu ai arsanan. Di pasabang dorohaku, di togu doahu di dalam hati gorani, alani guarnai. Ai rampe madalan au di luran goma ni hamatea, dan wabirani parmaraan, ai hono mandungani au, tukut mutohot perkahin, mengapuli au. Hodo menutup meja di jolokku, maradopan aka musuku, di mei hodo uluku, suksuk do panggil lokti. Tumam tahe din gendasa go asin roha, mangin tiu au sadin au mangul, jalan mula au musuaku na batas di jauba sadin. Matua do akan na menangihon hatan di bata, jala na upiok sama. Amin. Tuhan namaku si papani yani doto si paolo dano paluri posi tuturohama di dewata nahi Tuhan Pasuan Tuhami galuk marsara sada marlas miroha ami wedok kami puji-puji atua doba muali Tuhan ima dalam nami sama doba lati hami tua doba ima nunggu tona li Tuhan nunga upasan tami saluna itu puji-puji atua doba tetong do ima li Tuhan ala pasan ton datu sulam kamuron nami ima markas ya loho Tuhan ima markas ya tentang doa kasih kami oleh Tuhan dengan membuka dok mengunjungi kau dan kami serta kau kami oleh Tuhan. Oh mana jong-jong, kau di purbadia mana mendoa di kami nama boleh untuk dulu. Asal kami kami oleh Tuhan selalu nama kami doa kami. Perlu tangan kami tuan doa kamu. Selalu mohon doa oleh Tuhan. Yuni hari apa lagi tujuan? Asal hari hari kami dalam mengasuh Tuhan. Stopin aja oleh Tuhan tangan kami mak. Semua dinar nak dipasangi nak kosong. Baiklah Tuhan, tukur nami menanti dalam sudut-sudut nami di tahun selanjutnya kami mengulu dia sehari. Pas berwa nami, ya kadungan nami oleh Tuhan. Lumobi kami di nama dongat tubuh, si mermata. Asa persadomu berwa nami oleh Tuhan. Asa dinggal ulon nami makanon saat di nama ujung. Nah orang tamat doa mengiru pasu-pasu siapa doa oleh Tuhan. Jumulus ia satu sakap pangalusan nami. Salam terapak bahasa-bahasa yang lono Tuhan. Mulia tema Tuhan upasa kami. Martangia kami olan mengasawam guarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sadaro hita. Masa Sada tong tong roha
Sumurung siang saluhut roha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Horas. Yahoo. Iya. Asal terida si dia. Iya. Damang dayang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus saha maha tadi debata dihita diapala tikion imana nenet siang surat Rom bitu 12 ayat 10 Rom manang Roma bitu 12 ayat 10 songonoma hata di debata ingot tamuma holong ni roha sama dengan Kristen masih julu-juluan nama hamu masih pasangan dalam bahasa Indonesia dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Acara kita hari ini adalah sulam-sulam pahupu. Ya? Atau dalam pengertian orang Indonesia, palunas utang. Ya, melunasi utang yang tertunda selama ini. Itu definisinya. Kenapa? Karena orang Batak sangat mencintai budayanya. Orang Batak sangat mencintai struktur kehidupan sosialnya. Itu sebabnya dalam budaya orang Batak boido marutang mololo mangalap buru dirajai jaladan dipaksahun sadiari di gara rutani. Ya, tidak ada pemaksa. Karena apa? Karena orang Batak sangat-sangat menerapkan istilah marsi haholongan. Itu makana adong di hata Batak mandong holong do mangalap holong. Maka sebelum Kristen masuk ke tanah Batak, prinsip atau kejiwaan orang Batak tentang kasih itu sudah lama tercipta. Maka bukan ketika Kristen atau agama masuk ke tanah Batak maka muncul kasih itu dalam diri orang Batak. Tidak, sebelum agama itu pun masuk, cinta dan kasih itu sudah menjadi pola sosial orang Batak. Maka pola sosial itulah yang disempurnakan di dalam sebuah agama. Ya, disempurnakan oleh agama. Maka kita lihat struktur tempat tinggal orang Batak itu sangat unik. Molo siap jangan didolo, molo siap pula ditoluan ini. Kenapa? Karena orang Batak juga tipikal orang yang setia.
Karena ada prinsip orang Batak, siap karena nido uluan, siap kuda nido dihaholongi inna. Maka kalau siap kangan itu raja, maka ketika siap kangan didorong, siap pulan ditoruan, artinya siap pulan yang menjaga rajanya jangan disentuh oleh siapapun. Maka ada sistem kesetiaan. Selain kasih, setia atau taat pun menjadi bagian orang Batak. Maka itu yang kita terapkan hari ini, saudara-saudara. Kasih atau cinta, coba kita bayangkan, ya, kalau orang Batak itu tidak memiliki kasih atau cinta, mungkin dari dua suku yang berbeda mungkin tidak akan berkumpul pada hari ini. Satu dari Pulau Nias, satu dari Pulau Samosir. Bayangkan dari mana pertemuannya itu. Markapal dan sahat. Mulut tu Pulau Nias ikut lewat laut dan lewat tau. Kalau ke Pulau Samosir, dan tak lewati laut, langsung lo tu tau. Bayangkan, dari dua suku, dari dua pulau yang berbeda. Satu pulau laut, laut, satu pulau danau. Tapi bisa kita dipersatukan di dalam persekutuan ini. Bahkan, saking dalamnya cinta kasih kita, terlebih-lebih orang Batak, ya, yang bukan suku Nias pun rela menerima atau mau dengan terbuka menerima Amang Herman, ya, sebagai saudaranya. Saya katakan sama Amang Simarmata, Amang Sireno, Tabudo, Amang Margado, agak mondom Amang Margani, Amang Tol, Hamamon. Anggola si halawa ngajok jok bulile. Bema amang si Herman ma alana salah-salah non gabi maulan non kan gabi protes viral kan. Iya, repot nanti kalau viral, jelek nama kami katanya, ya. Amang si Herman, bayangkan, ya, saya katakan sama amang sekretaris amang si Marmat, tabur amang si Herman iba lau mengadati gak bisa kangen, ausian dan tubuh sak sonari sepura do tetap niku. Bayangkan hari ini saya harus manggil abang sama Mang Herman, amang tua. Siak kangen musim ay sialo. Mulu si homoropa nomor 5 taburupe, ot siak kangen musim. Itu enaknya orang Batak. Ya? Tidak peduli dia mau siap kangen, mau siap pulang. Yang jelas, selama masih ada cinta kasih, gaskan. Itu. Maka, ini adalah bentuk yang harus kita perjuangkan, kita pelihara dalam hidup kita. Maka buat bagabi mardongat tubuh, maju hamis, ya, nak kadongat tanah sepuluh dia, sate. Nah, dongat tubuh kami atau satu marga kami dari Pulau Nias, ini bukan adat satu hari, tapi ini adat selamanya. Jangan dikira ketika adat ini selesai sudah putus hubungan dengan si Marmata, ya? Sudah gak ada lagi cupang pedi pasar dan marsyak tua pedi. Tidak, selama masih ada keturunan Amang Herman, maka selama itu juga ikatan cinta kasih itu akan selalu terikat. Tak terhilang impara matmu padaku, tak terhilang anugerah. Bertambah aku dan mulia
Imana nyenet sian pesamen bidu 50 obat ayat 2 songono mahata li debata maroha habisau maau mamele tuho pujoku maguarma ale jahoba ay haleaon doi tapasahak ma peleata sian ias ni rohata. Diparhatopot rohanami dosian untuk ni rohanami hodomuan dinasa ulib basa nama lutus dison upasah tami do pilihan hamuliatir nami tuho senjalu jala pasu-pasu ma pilihan namion asagabe dalan panik dangion parsauran dohur kulaun asini roha dihuriamon bahem mangolun nami gabi pilihan na obat tulungu ni roham jala parsidoho parohon harad jaumu holo hasitongan dohon hadamiomu di satu portim yon buhay maruhan nami marhite-hite todim asa sepuk teman dokmu lihat itu ho di bagasan kuarnya nakmu Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani le nama masu-masu jala mandongani hamu saluhutna amin. Amin.
dia pada tikyok kita berbunga cara gereja dia pada tikyok karena tadi kok udah tenon napa saat sunuk-sunuk pahok bukan bulan nami arkasialo karena Tuhan ini bulan sebarna jadi dia pada tikyok mau lihat ini harus sempurna dia maktar aja dona kusur pada menangan hak kita nama nama rangki bahwa dengan tubuh nami doh hula-hula doh tulang doh mulai tuan doh nani hari doh tulang roh doh hula-hula nama nama rangki doh hula-hula nafosok doh radang sabuta doh kabari bernami doh kabur bere doh bebere nang saluh ke jemaat raja nang kubur bere kalau itu sungguh dia belum sabi sampai bela doh gogo gugu mahatan di batang dia di batang apa dihambu gogo bisuk lumobi habis taruh nasi tuh hatai ini yang ketemu doh kapercarian untuk selesai nus jalan non tarik dari kita para guru kita nangan dan nanas doh minum ICQ jalan macam lah lahan dari sini jalan pasar ada mau lihatin lagi mata raja dan nasib terlibat nampak udah dihuni lagi kepai sanuhnya terluas nak mau lihatin memang doh ini nak lebih mah tempat kita apa saat orang ada di batas di pada tikyo tu heran amin bulanan hukum itu tidak ada tip jalan pasu-pasu masa buta nabi nabi di pagi doh hari seperti bulan perbul rumah tanang doh terminang nang dan nalas masih mau di batal lewat tamat nabar suri tuh aku di lubu bisuk lubu aku setara nasi gatai doh kapat carian doh betang jumbo lubu bima tuh pernah perlu jadi doh nabi tua parbors depanet bulan lubu tua power sama tak pernah dapat tidak usik tua dapat tidak nafsu perbul mau lihat yang menihita mau lihat yang menjata gabi masalah horse puji tuhan kabar juluh mau lihat yang mana itu mata suam-suam dan bikin dia mau mempati tak nang Pak Salon Huria kami siap keluar ke besar Pak Herman guru lulus ya loho guru Sumar Mata mendukung mau lihat yang dia mempati tak nang Pak Salon Huria di nafas hatom hatanya Tuhan Tuhan yang keluar ke besar di sialan nam perencana kita pasang ton sulam-sulam bobu torajai si marmata mungkin mamang paduta dia mau memperhalun huria marhi tetak yang mau menekin kata pasang Tuhan ini mungkin ma tujuh lo neron yang keluar dari sang Pak Herman dok buru si marmata saya di pasu-pasu Tuhan saya ingin ma di lo Tuhan tadi yang kahasah atau terlibun ma yang aku nanti dah selalu nah siulu turun ke Tuhan dan tujuan yang terlibun ma di hatan Tuhan jadi siap kami para anak untuk melihat dia dia mau pada tangannya duk siko kan nong seno ramang rapu duk mereka tu usino mahina laus disi mahina pengantin gelas dok minum siku buat pasah adat turaja isi marmata somonima undang kami dia mau pada kita dok penglubur ya oleh teman teman jadi somonima dihitar keluar ke besar bu lulu si haloho eh buru si marmata nang saluh maka keluarga pemas sahuta kepulang nanti sahuta dari dan nami nang ngalak bursa permara mau lihat yang majalah mama mau lihat majalah tak keluar besar lulus yang loho di siala di hadap nuruhan tah di ngarep tah kita di apalah sarilom ni di nama baik cepat dia mengenai hidup tangan tuan matan mertua di batah angkat saluhna dia kaulat pas sarilom ni sepok di pas-pas Tuhan bui marga dua tiga jadi sang patut ni raja hula hula tenang kita raja si marmara buk sikop si anot ni rapuh rumah kita tuh usmah mahenah di jalan rela laus isi mah kita manganin dada las dong minum ersitrio laus pasahaton songon sulang-sulang pohopu tu rajai hula-hula ta raja semar mata jadi songon imah hata siap kami mau lihat kemari kita salut nah salut salut Sa sunyi
Sini.
Evasi, panasa. 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 Keluarga besar untuk mengikuti.